Ya. Ingat molek, ingat molek, ingat molek. Ha ni ingat molek ni. Ada setengah orang ni rajin. Rajin semayang, rajin, rajin lah. Tapi tak ada betul. Dia buat dengan doga dia tu. Dia tanduk dengan tanduk dopok tu. Ah, dia tanduk. Dia tanduk dengan tanduk tupur tu. Ah, siaplah kita nak yak tu. Ha ni ingat molek deh, ingat molek. Benda sikit sangat ya. Belah tak boleh baca Quran 30 juz pun tak apa, tapi hak baca eh dalam semaya kita betul. Ha, tak kira hak sunat ke, hak wajib ke, hak kita dah baca dalam semaya tu. Ha, kena wi betul molek, kena wi betul molek. Tu nak ayat tu. Tengok nak ayat tu kelebihan hadis riwayat oleh Imam Muslim. Ni nak ayat kata Al-Quran. Habis kita kalau di rumah ngajarlah Quran. Ni buat kita pandai-pandai ngajarlah Quran. Ngajar budak. Orang tua nak ngaji pun tak apa, tak reti. Tidak. Ha, hak pandai. Hak tak pandai, ngajilah. Minta ngaji, minta ngaji. Gi mati dengan keadaan lagu tu. Nabi kata, hei Abu Hurairah. Nascaya para malaikat turun zairah kuburmu. Supaya dengan orang zairah baitillahil haram. Gapa nama zairah baitillahil haram? Iaitu ramah dan juga tak ada beradu-radu. Allahu Akbar. Ha ni kemuliaan ni. Dulu baca dah hadis ni ni. Ha, kita nak baru semula pula. Nabi bakat tahu ramah-ramah kata kelebihan Al-Quran. Nabi mengatakan kita tak pandai nak ngajar orang. Ha, kita mengaji. Kerana kedua-dua ni supaya. Ha, kedua-dua ni supaya sebut dengan apa ni masalah dengan Al-Quran. Ha tu. Ha ni nak ayat kata ha nak ayat kata kelebihan Al-Quran. Ha tu. Sebab itulah orang panggil Quran ni lebih sekali. Dah. Sebab tu di antaranya Nabi kata gapo lagi dalam hadis dia tu. Hadis riwayat Ad-Darul Qutni. Ad-Darul Qutni. Dan juga hadis riwayat oleh Abu Bukhari dan Muslim. Banyak lagi di antaranya yang nak cerita tentang kelebihan Al-Quran. Ha tu. Nabi dok royak dalam kitab dalam hadis Darul Qutni. Dari riwayat oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi kata gena. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada kata, Nabi kata gena. Aksiru min tilawatil Qur'ani fi buyutikum. Banyaklah baca Qur'an di dalam rumahmu. Tengok Nabi ayat. Nabi suruh kita baca Qur'an tu banyak dalam rumah. Dalam rumah. Ha ni. Fa innal baital ladzi la yaqra'u fihi al-Qur'an. Maka sesungguhnya rumah yang tidak baca di dalam rumah saat itu oleh Qur'an. Rumah yang tak ada dia baca Qur'an. Yaqillu khairuhu wa yaksuru syarruhu. Sikitlah kebaikan dan jahat tu banyak. Ha, ingat molek. Rumah kalau tak biasa baca Qur'an, kejahatan banyak dalam rumah. Duk nak balas semua, nak balas semua. Keceknya di mana semua nak jatuh. Anak pun tak dengar, kerah perut lah. Ha, tu nak jatuh. Kebaikan sikit, kejahatan tu banyak. Jadi benda tak molek banyak dalam rumah itu. Hak molek, sikit-sikit. Ha, tengok. Cuba tengok Nabi royak ni. Bukan orang lain royak ni. Bukan mazhab pak royak ni. Rasulullah royak. Nabi kata, bacalah rumah. Bacalah Quran dalam rumah mung tu, banyak. Banyakkan baca Quran dalam rumah. Karena rumah yang tak baca Quran tu, Nabi kata, sikit kebaikan dia. Kebaikan sikit dalam rumah tu. Jadi benda nak jadi molek sikit. Dan Nabi kata apa? Nabi kata Allah kejahatan ni banyaklah. Nabi kata ha wa yaksuru syarruhu, dan banyaklah oleh jahatnya. Lagi pula Nabi kata kena wa yadhiqu ala ahlihi dhaqa yadhiqu, dan piciklah di atas ahli rumah saat ni tu. Apa picik? Picik sepik. Kita panggil apa ni? Kriat. Betul tak? Ahli rumah ni banyak kriat. Serabut.
fikir tak tu baik, sepik jadi sepik, jadi sepik, jadi sepik. Duk jadi nak balah, nak balah, nak balah. Waktu baik satu sikit, ha geger, geger, geger. Ha ni cuba perhati molek. Cuba perhati molek. Ha, hodok jadi dalam keluarga, dalam rumah lagu mana? Jadi gapo? Ha, anak dia jadi kerah perut. Ha, anak dia jadi kerah perut serumah saat ni tu. Ha, serumah tu saat ni tu ialah pucanya, ialah tak baca Quran. Sebab tu kena baca Quran. Banyak lagi hadis Nabi doa tu. Oh, banyak banyak banyak. Dia cerita tengah baca Quran saja dalam rumah. Ha, tu nak jatuh. Sehingga ada satu hadis tu kata kena. Ha, rumah yang baca Quran ni, rumah ni hidup. Ada juga Nabi kata, rumah hok baca Quran ni, rumah ni hidup. Rumah hok tak baca Quran, rumah mapuh, Nabi kata. Kita panggil kata apa? Rumah tak ada semangat. Orang tua kata rumah tak ada semangat. Apa tak ada semangat? Rumah ni baru ya buatnya, tapi nampak kering. Ya. Tak nampak basah. Gino, rumah tak ada baca Quran. Kalau rumah baca Quran, duk ngajar Quran, budak-budak baca Quran, rumah buruklah. Tapi basah, rumah tu basah. Ha, tidak. Nampak basah, nampak licin ya. Sukalah orang pakak gi tu baik gi baik gi. Ha, suka bercanggung, suka gi, suka. Ha, hani nak ayat tu rumah basah. Kita panggil rumah ada semangat. Kalau rumah tak ada, tak ada baca Quran, tak ada semangat. Orang suka panggil tak ada semangat. Rumah ni nampak kering, orang tak lalu. Padahal habis juta-juta, rumah molek. Tapi tak ada siapa dia masuk, tak ada siapa dia masuk. Hani di antaranya. Hak kita nampak hari ni rumah gapo, rumah gapo. Hari ni banyak rumah orang buat maha-maha tapi kering. Tahu tak hari ni, hari ni, hari ni, hari ni. Ha, rumah sutih-sutih tengok hari ni. Allah, masya-Allah, ngapa gagang, apa siap. Demo tak habis 4 juta lebih. Tapi ada orang tak ada, kering. Di antara gapo yang tengok. Banyak orang hari ni buat rumah ku duit tanakan. Hadap. Ha, ku duit tanakan rebo. Ambil duit rebo. Noya tu, pas nak ambil mana noya? Orang dulu gaji kayu nak buat rumah noya tu gaji hindik. Gaji kayu hindik tu seruh. Seruh, seruh, seruh noya kan naik galak tu. Kau tak ada punya gaji lagi dulu. Noya tu buat rumah dengan titik peluh sungguh. Ha, hani noya tu. Pas tu ngajar Quran. Lepas ngorek ni kau Allah, waktu 40 budak-budak. Habis dua butir payah air. Buat basuh kaki. Ha, kita tengok dulu dulu. Allah meliolah hari dia mati nak ayat tu. Kita tak nampak kubur dia para malaikat dan naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Ya, berderu-deru kalau boleh tengok. Ni kemuliaan eh, orang ngajar Quran dan orang ngaji Quran. Ha, ni lah ni macam mana? Tak ada, kau tak ada, kau tak ada, kau tak ada dah. Kalau reti pun tak ngajar orang lah ni. Reti tak ngajar, pelik juga.